Nah, bagi teman-teman kalau misalnya remote TV-nya agak-agak bisa ya, misalkan dipencet-pencet power nggak bisa, kemudian kalau misalkan diganti channel, misalkan ganti channel ataupun volume dia mau ya, kalau di power nggak bisa. Nah, teman-teman tinggal dibongkar, ini karena udah hancur, tinggal digosok aja pada bagian sininya nih, pakai kayu. Kayu korek ataupun kayu lidi diginiin karena dia kotor berkarat sehingga tidak mau menyatu pada saat karet ini menempel. Coba aja nih. Jadi kalau misalnya volume bisa, tombol channel bisa, tapi ini nggak bisa berarti kotor. Nah, dia bisa. Oke, cukup sekian. Terima kasih.